Hai semua, saya Safina Banuati, perwakilan dari kelas 12 IPA 2, ingin memberitahukan kepada kalian semua tentang ragam budaya di Jepang, mulai dari yang tradisional hingga modern. Yuk, simak video berikutnya. Salah satu budaya tradisional Jepang adalah kimono. Dahulu, kimono digunakan dalam kegiatan sehari-hari, namun pada saat ini, kimono hanya digunakan dalam acara-acara khusus. Budaya tradisional Jepang yang tak kalah menarik selanjutnya adalah geisha. Geisha merupakan seniman penghibur tradisional di Jepang. Geisha mulai muncul pada abad ke-18 dan 19. Beralih pada bidang olahraga adalah kendo. Kendo merupakan olahraga bermain pedang bambu. Budaya modern Jepang yang sangat populer saat ini adalah anime. Anime merupakan produksi animasi Jepang yang menampilkan hasil gambar animasi melalui tangan atau komputer.